artinya kuantitas? Apa artinya kualitas? Kalau memang setiap kegiatan tidak kita melakukan refleksi atau evaluasi. Untuk memulai sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang lain dari yang kita bisa lakukan, itu Bapak Ibu harus mempertaruhkan apa yang kita punya, yaitu keyakinan. Keyakinan bahwa kita akan menang untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kesan yang kami dapat rasakan dari mulai pribadi ke hati, kemudian ingin berbagi kepada sekolah binaan kami, dan salah satunya adalah bersyukur pada kesempatan ini kami baru bisa mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang difasilitasi dengan sekolah berhati ini. Kami dapat ilmu baru sedikit, tetapi juga kami aplikasikan kepada binaan kami. Saya ingin mengusulkan bahwa memang spektrumnya lebih perluas untuk kemenaga Kota Tangerang, karena dampaknya sudah dapat dirasakan oleh beberapa madrasah yang sudah didampingi secara lebih baik. Saya sampaikan terima kasih, dan terima kasih kepada Sinarmas yang telah melakukan perubahan pada madrasah-madrasah yang kami bina. Kami sangat terima kasih sekali kepada Sinarmas Lain yang telah memberikan sebuah inspiratif yang untuk pengembangan dunia pendidikan, khususnya masalah lingkungan dan terkait kelangsungan bumi ini, terutama bagaimana kita mengatasi suatu masalah, munculnya sebuah inovasi baru yang ini dijadikan sebuah karakter bagi anak-anak didik kita. Jangan berkecil hati, kami akan siap membantu Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama berubah. Kita semua ada romantika ya di masing-masing proses, dan pada akhirnya kami juga indah bersama mereka dengan baik proses-proses yang kita rasakan.